Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Rider KW. Nah, di video kali ini saya akan memasang mudguard. Nih, mudguard atau dalam istilahnya spak borban ya, yang nanti nempel seperti ini nempelnya. Nah, untuk merek sendiri dia keluaran dari MHR. Ini ada mata kucingnya juga, dan ini plat ya, dan untuk bracketnya lumayan tebal. Ini sudah saya rangkai ya. Untuk ini dikasih baut juga, udah sama baut-baut. Terus yang ini ada baut L2. Nah, ada dua baut L. Yang di bagian ini ada sejenis bushing. Kalau ini menggunakan kunci 10 ya, kunci ring pas 10. Untuk peralatan pemasangan untuk bagian as roda menggunakan kunci 22. Ini ring pas, dan satunya kunci ring pas 17. Nah, ini langsung aja kita pasang di motor Honda CB 150 X. Ini untuk sebelah kiri kita tahan, dan bagian sebelah kanan yang punya kunci 22 kita kendorin bagian ini. Setelah itu kita pasang ini. Kita lihat dulu miring apa enggaknya, artinya lebih condong ke sebelah kiri. Rancangin untuk hasilnya nanti kita coba lagi dia cipratannya sampai mana nanti, apakah masih sampai ke atas atau tetap di mudguardnya aja. Nanti kita tes uji cobanya. Sudah cukup seperti ini. Sekarang kita coba menggunakan air. Ini mudguard yang sudah terpasang guys. Ini bagian as roda. Nah, ini tampilan belakang nih. Kering ya. Nah, ini kering untuk bagian jok. Dan juga bagian spakbor juga kering. Sekarang kita uji coba menggunakan air. posisi kedua. Untuk posisi kedua mudguardnya seperti ini ya. Sekarang kita coba lagi siram dengan menggunakan air. Untuk percobaan yang kedua ada air yang naik ya. Nih, ada air yang naik. Untuk mudguardnya percobaan kedua kita turunin tadi agak ke bawah. Sekarang untuk percobaan ketiga kita naikkan sedikit lagi mudguardnya. Ini untuk percobaan ketiga saya pindah lebih ke atas lagi mudguardnya. Ini percobaan ketiga. Yuk sekarang kita coba menggunakan air. Oke, untuk percobaan ketiga berhasil ya. Ini tadi bekas untuk settingannya kedua. Nih, aman ya. Sekarang posisi mudguard seperti ini aman ya. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau Anda suka dengan video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.